janji istri paman dan kakek mesra-mesraan saat paman lagi sholat. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Udah tua kekek, sanggup kali selingkuh sama menantu sendiri ya. Main-main. Gak bisa nih, Meme harus abadikan momen yang menzizikkan ini. Cheers, mampus Meme, mereka lihat gak ya? OMG, gimana ini? Meme, kamu ngapain di sini? Mami, Papi, anu, tadi kaki Meme kesemutan. Sekarang udah enggak kok. Mami, kok Meme pulang sekolah disuruh ke rumah paman sih? Terus, kok Mami bawa koper? Yaudah yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih main ke rumah? Anu bang, aku sama Dela kan mau grand opening restoran kami di Megamayu. Kami mau stay di sana selama 3 minggu kemungkinan. Jadi kedatangan kami di sini mau dititipin Meme sementara. Oh, boleh-boleh, aman. Kebetulan di rumah selalu ada istriku dan bapak, jadi harus sama Meme aman di sini. Duh, ada pengganggu dong sekarang. Asyik, kalau kayak gini kan jadi gampang Meme cari tahu soal perselingkuhan mereka. Setelah itu, Meme pun langsung dia pasang CCTV di beberapa titik. Dari ruang tamu, depan kamar paman, dan lantai 3 kamar kakek dan Meme. Sekarang, misi selanjutnya. Meme, ngapain kamu di situ? Eh, Tante. Oh, ini Tan. Meme mau benerin lampu. Soalnya lampu toilet Meme mati, Tan. Apa? Mati? Masa sih? Ternyata beneran mati. Padahal Tante udah ganti loh satu bulan yang lalu. Yaudah kamu tunggu sini ya, Tante mau ambil bolam lampu dulu di gudang. Iya Tante. Tante, bisa aja dibodoh-bodohin sama Meme.